oncom. Ah ini oncom. Iya benar ada oncomnya. Iya. Itu yang keju spesial kali karena ini ada telurnya kan. Telur keju spesial. Tradisional banget gitu ya. Dikasih keju. Gimana tuh? Coba, udah gak sabar banget. Nah ini kan ada telurnya di dalamnya ya. Tuh lihat, ada telurnya. Terus dikasih, ini kayaknya Thousand Island ya. Ini ada perpaduan mayonnaise sama ada sambal chili sauce ya. Iya, sambal sama mayonnaise kayaknya. Pedas ya. Jadi, surabi Sunda. Sambal juga mayonnaise sama kejunya internasional gitu kan. Ternyata cocok juga ya. Campur-campur ya, mix match. Ya ini telur kan kayak identik dengan makan pagi gitu ya. Saya bilang dia cocok ya. Cocok banget. Bilang ya, nganggu keju, laos oge. Artinya? Pake keju, enak juga gitu. Ini bener ya ternyata perpaduan apa? Tradisional sama makanan yang bener ya, sama keju. Karena cocok dan berhasil banget. Jadi pemirsa gak usah ragu-ragu lagi. Internasional, tradisional itu bisa dicampurin ya. Asal jangan salah aja kan. Tapi kalau keju memang banyak cocoknya lah. Tradisional lagi ya. Yuk. Ini kan telur. Telur masih umum lah ya. Ini yang ini pakai oncom. Nah, mau saya tambahin kejunya. Ah, ini kan. Apa? Dan surabinya ini ya. Kan surabi itu dimasaknya di kayak tanah liat gitu ya. Clay pot gitu. Banyak anak remaja gitu ya, anak-anak muda gitu ya. Jadi mereka juga adventure gitu ya.